Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Sahabat yang dirahmati Allah, Bulan Rajab merupakan bulan yang penuh kemuliaan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran jika Nabi Muhammad SAW memberikan julukan pada bulan ini dengan julukan Syahrullah atau Bulan Allah. Terdapat beberapa hadis yang menyebutkan bahwa jika kita beramal di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipatgandakan pahalanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Jubair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang melonggarkan satu beban kehidupan sesama saudara mukmin di bulan Rajab, Allah akan membangunkan istana untuknya di surga Firdaus yang luasnya sejauh pandangan matanya. Karena itu muliakanlah bulan Rajab, pasti Allah akan memuliakanmu dengan seribu kemuliaan. Demikian pula Allah akan melipat pahala seseorang yang sedekah di bulan Rajab ini. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkannya dari api neraka sejauh jarak tempuh burung gagak yang terbang bebas dari sarangnya hingga mati karena tua. Beberapa ulama berpendapat bahwa umur burung gagak mencapai 500 tahun. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah keutamaan sedekah di bulan Rajab. Alangkah baiknya jika kita memanfaatkan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita semua memperoleh limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Idina suratul mustaqim, taufiq wal hidayah wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.